السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد Sobat The Praise, Pemirsa Untayan Hikmah. Alhamdulillah saat ini kita kembali berada di bulan Rajab. Bulan ketujuh pada penanggalan Hijriah. Dan bulan Rajab adalah salah satu bulan yang sangat dimuliakan dalam Islam. Dan juga dikenal sebagai bulan ampunan. keutamaan dan keistimewaan bulan Rajab dapat kita temukan dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Minha arba'atun hurum. Satu tahun itu ada dua belas bulan dan diantaranya ada empat bulan suci atau bulan haram. Salah satu mutawalliyatun zulqa'adati wa zulhijjati wal muharram tiga bulannya berturut-turut yaitu bulan Zulqa'dah, kemudian bulan Zulhijjah dan Muharram. Warajabu mudarral ladzi baina Jumada wa Dan satu bulan lagi adalah bulan Rajab yang terletak di antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Pada bulan Rajab ada sebuah peristiwa yang sungguh sangat penting yang tercatat dalam sejarah Islam dan sejarah perjalanan kenabian Rasulullah Muhammad SAW alaihi wasallam yang dikenal sebagai peristiwa Isra dan Mi'raj. Kisah Isra dan Mi'raj ini telah diceritakan dari generasi ke generasi sampai ke generasi kita sekarang ini. Isra dan Mi'raj secara sederhananya dapat kita bagi dalam dua peristiwa. Yang pertama adalah peristiwa Isra di mana dimaknai sebagai sebuah perjalanan pada malam hari yang dilakukan oleh Rasulullah dari Masjidil Haram atau dari Ka'bah yang ada di Mekah menuju Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis yang ada di Yerusalem, Palestina. Jarak dari Mekah ke Palestina berjarak kurang lebih 1240 km yang jika ditempuh dengan mengendarai unta pada saat itu, itu dapat menghabiskan satu bulan lamanya. Akan tetapi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atas izin dan mujizat Allah, beliau menempuhnya kurang dari satu malam saja. Peristiwa yang kedua adalah Mi'raj. Sebagai peristiwa kenaikan di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Muhammad dari Baitul Maqdis yakni Masjidil Aqsa melewati tujuh lapisan langit menuju puncak atau akhir dari langit yang biasa kita sebut sebagai Sidratul Muntaha. Peristiwa Mi'raj ini yang nantinya memunculkan adanya perintah salat lima waktu bagi umat Islam yang menjadi kewajiban kita hingga saat ini dan insya Allah akan menjadi kewajiban kita seterusnya. Dalam perjalanan dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan para nabi pilihan di setiap langit. Nabi kita bertemu dengan Nabi Adam di langit pertama. Kemudian bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya di langit kedua. Selanjutnya di langit ketiga beliau bertemu dengan Nabi Yusuf. Kemudian di langit keempat, Nabi kita bertemu dengan Nabi Idris. Di lapisan langit kelima, beliau bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa. Dan di langit ketujuh, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Ibrahim. Pada zaman itu, Tak ada satu orang pun yang mempercayai peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali hanya ada satu orang yaitu sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Nabi Muhammad dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. barakna linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Tujuannya agar Allah memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami kata Allah. Sesungguhnya dia Allah adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Sobat Ibrahims, peristiwa Isra' dan Mi'raj sebelumnya diawali dengan wafatnya orang-orang kepercayaan dan orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Beliau dilanda kesedihan karena ditinggal oleh istrinya, Khadijah bin Khuail, binti Khuwailid. Kemudian tak lama disusul wafatnya paman Rasulullah Abu Talib yang selama ini melindunginya dari gangguan orang-orang Quraisy -orang maka dalam sejarah Islam di tahun ke-10 dari kenabian Rasulullah dinamakan dalam sejarah sebagai Amul Huzni atau tahun kesedihan. Berbagai tekanan yang dialami oleh Rasulullah sepeninggal orang-orang yang dicintainya dan juga tekanan dan teror fisik dari kaum Quraisy menjadikan Rasulullah terhimpit dari segala penjuru. Maka Isra dan Mi'raj adalah cara Allah untuk menghibur Nabi Muhammad pada saat itu. Di malam hari sebelum peristiwa Isra Mi'raj, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tengah berada dan tengah menginap di rumah sepupunya yaitu Hindun binti Abu Thalib. Setelah tidur sejenak, Nabi kemudian terbangun dan menuju ke Ka'bah yang jaraknya tidak begitu jauh dari rumah Hindun. Di dekat Ka'bah, Nabi mengantuk hingga beliau tertidur sangat lelap dan di saat itulah malaikat Jibril datang dan membangunkan Nabi sebanyak, sebanyak tiga kali oleh malaikat Jibril Nabi diantarkan ke sejenis hewan yang bentuknya mirip keledai hewan itu bernama burak yang memiliki sayap dan berwarna putih. Suma the Press pemirsa untayan hikmah yang dirahmati Allah. Peristiwa Isra Mi'raj sangatlah berarti bagi umat Islam. Karena dalam peristiwa tersebut perintah salat lima kali diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang awal mulanya sebanyak 50 kali sehari semalam. Kemudian dikurangi dan dikurangi terus dikurangi oleh Allah sehingga tersisalah hanya lima kali dalam sehari semalam yang kita lakukan saat sekarang ini. Untayan hikmah, the thepress.id merangkum beberapa hikmah dari adanya kejadian Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW alaihi Hikmah yang pertama bahwa Isra dan Mi'raj merupakan bukti bahwa Allah menyayangi setiap hambanya. Di mana tahun itu Nabi diliputi kesedihan yang begitu mendalam ditinggal oleh orang-orang yang sangat dicintainya. Maka saat itu Allah mengutus malaikat Jibril untuk membawa Nabi Muhammad melakukan perjalanan sebagai bentuk penghiburan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia yang bisa setiap saat mengalami kegelisahan, kegetiran dan kesulitan dalam hidup dapat dihadapi dengan melakukan safar alias jalan-jalan. Oleh karenanya, dengan berjalan-jalan diharapkan seseorang akan menemukan inspirasi dan ide-ide yang luar biasa. Tetapi, tentu jalan-jalan yang dilakukan adalah perjalanan kepada hal-hal yang baik dan bermanfaat. Hikmah yang kedua, bahwa dengan cobaan atau ujian, seseorang dapat lebih meningkatkan keimanannya cobaan yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum terjadinya Isra dan Mi'raj dengan kepergian istri dan pamannya merupakan ujian untuk meningkatkan keimanan beliau karena salah satu cara Allah mengetahui keteguhan iman seseorang adalah dengan cara mengujinya. nasu amanna wa hum Kata Allah, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan berkata kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji orang-orang yang dapat melewati cobaan dengan sabar serta berpegang teguh pada prinsip syariat agama Islam maka kelak mereka akan memperoleh nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala hikmah yang ketiga bahwa Isra dan Mi'raj itu terjadi pada malam hari dan bukan di siang hari. Perjalanan malam merupakan waktu yang sangat sunyi dan sepi, di mana kebanyakan manusia sedang tidur lelap, dan disinilah dimaknai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat ingin melihat hambanya yang benar-benar beriman, di mana di malam hari disebut sebagai waktu paling mustajab untuk berdoa serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hikmah yang keempat sebagai bukti kekuasaan Allah dengan peristiwa Isra dan Mi'raj mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu benar-benar maha kuasa karena perjalanan Nabi Muhammad adalah perjalanan yang tak masuk akal apabila dilakukan hanya dalam satu malam pada zaman itu dan untuk mempercayai bahwa Allah maha kuasa memang diperlukan iman Selain itu kejadian yang dahsyat itu mempunyai makna bahwa mukjizat itu nyata dan hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Semoga kita tetap berpegang teguh atas iman dan Islam kita sehingga membuat kita semakin dekat dan bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.